Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah yang dimaksudkan dengan mengutamakannya masih darah? Maksud dia, maksudnya katakan, terutamanya bagi teruna, pilihlah yang masih darah. Ini maksudnya yang bujang, bujang telanjang orang lelaki ni. Yang masih teruna ni. Ini bertujuan agar suami tu dapat bergembira dengannya dan ia boleh menjadi penghibur wanita yang telah janda. Menjadi penghibur wanita yang telah janda mungkin akan membandingkan suami-suami sekara dengan bekas suaminya, dan ini boleh mengakibatkan renggangan hubungnya dan kasih sayang. Sebab itulah kena cari yang darah. Cari yang darah. Darah ni sedap, orang kata, orang cerita lah. Tapi darah, itulah kena cari yang darah lah. Darah ni baru kita rasa nikmat. Kalau cari janda dah, tak rok lah lagu tu. Kita ni pun teruna pula, kena cari darah. Baru sedap, baru syok. Cari darah. Maksudnya baru kita tahu luah setara mana, baris setara mana, tahir setara mana, luah setara mana. Lepas tu kalau nak nikah luah pula, nak nikah janda pun nikah lah. Baris darah kita pernah rasa dah, pernah nikah dah. Jadi nak nikah darah, nak nikah banyak, nikah janda, lepas tu ikut embung lah. Ikut lama lah, nak nikah dua, nak nikah tiga, nak nikah empat kau. Kita pernah rasa dah janda. Darah. Dia beri rasa ni. Ikutlah. Tapi carilah darah-darah muda sikit. Jangan cari darah umur 30 lebih. Kita umur apa? 25. Cari umur apa? Darah umur 40. Janganlah cari lagu tu. Cari yang muda sikit. Cari yang darah muda. Nak muda sikit. Umur 28, 20, 26, 27. Bagi kemah sangat masa tu. Dapat suatu tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa Roger.